yang seekor kupu-kupu yang cantik. Layak ini kan cantik. Layak. Siapa namanya saya? Oh, siapa? Aduh, ya cantik. Terus dia bernama Pupi. Pupi mempunyai sayap yang indah. Setiap hari Pupi membersihkan sayapnya. Pupi juga selalu memberi wangi-wangian pada sayapnya. Biar nanti kita terbang tuh harum. Anak-anak, kalau ke sekolah sudah mandi apa belum? Benar, benar. Sudah sikat gigi apa belum? Kalau sudah, takut ya, karena kalau kita ke sekolah, badan bersih, sudah sikat gigi, tapi harum, teman-teman tidak. Ini ya, lewat itu bau. Ya, makanya kalian harus terus sikat gigi dan mandi sebelum ke sekolah. Oh iya, terus dia bilang ini Pupi juga beri wangi. Mawar, aku minta minyak wangimu biar tubuhku harum. Dia temennya, ya stop deh Pak, kain gue udah gitu. Pupi merawat sayapnya dengan baik.